Tunggu lagi di Bennett Entertainment. Sekarang gue lagi di ruang terbuka hijau di daerah Tangerang Selatan atau Tangerang Kabupaten ya. Itu di The Breeze BSD. Di sini banyak banget pemandangan tentang ikan-ikannya. Yuk langsung aja kita lihat apa aja yang ada di sini. Saksikan saja guys. Awal masuk udah disambut nih temen-temen nih sama kolam koi yang ukurannya lumayan besar, lumayan bisa menginspirasi juga untuk teman-teman yang pengen bikin kolam koi di rumahnya atau di daerahnya, bisa menjiplak nih dari sini. Keren juga sih, indah ya. Jadi baru masuk udah disajikan dengan kolam sebesar dan seindah ini, walaupun mungkin karena outdoor jadi airnya agak hijau kayak cendol, tapi nggak masalah, yang penting ikannya sehat tuh. Nah, di jembatan juga, jadi ini kolam ini dibawahi oleh jembatan yang dimana ada kiri dan kanan berupa kolam tuh, ikannya gede-gede juga ya. Cocok lah buat bawa keluarga di sini karena juga ramah lingkungan, daerahnya juga jauh dari perkotaan atau pabrik atau hirup pikuk ya, jauh dari asap-asap kendaraan, jadi benar-benar masih asri, masih alami. Jadi buat teman-teman yang pengen berlibur murah, gratis masuknya, boleh bawa keluarga ke sini. Jadi bisa menikmati nongkrong siang atau malam dan juga bisa menikmati hiburan pemandangan ikan-ikannya yang disajikan di sini. Apalagi yang hobi ikan ya, pasti betah deh di sini. Yuk, kita jalan lagi, kita lihat ada apa lagi sini selain kolam koi di sini. Saksikan terus ya. Nemu lagi di sisi lain di The Breeze Base dari sini ada lagi nih kolam, selain kolam koi itu kolam isinya ikan nila ya. Yes, itu nila, nila merah sama ada nila yang biasa juga, banyak banget ya. Mungkin kalau gede bisa digoreng nih. Jadi ini di kolam ini mengelilingi satu kandang burung tuh. Kalau teman bisa lihat ada kandang burung tengah tuh. Wah, bagus ya, cakep ya. Jadi benar-benar bisa cuci mata lah di sini, benar-benar bisa nge-refresh otak dan pikiran serta nge-refresh paru-paru teman-teman yang biasa ngirup asap-asap kendaraan dan asap pabrik di kotanya. Jadi rekomendasi tempat nih buat teman-teman yang mau berlibur di pinggiran kota Tangerang dengan banyak space yang bisa dinikmati pastinya. Ada juga loh nih kayak danau alami ya, kayak ya kayaknya alami terus karena diuruk jadi tempat liburan, jadi kayak buatan. Tetap ada ikannya juga tuh, ada bebeknya, angsa. Jadi bisa ngeliat tuh, waduh, bebek makan plastik. Seru di sini, recommended nih.
Nah, ini kalau keadaan atau pemandangan di malam hari di The Breeze BSD sangat indah. Ada semi megateng. Megateng ya, karena udah lumayan besar ukuran nih. Kira-kira 3 meteran lah inilah. Jadi aquascape besar di tengah-tengah The Breeze BSD ini, tempat tongkrong, dan bisa dinikmati kalau malam hari. Ada ikan diskusnya, ada ikan kecil-kecilnya juga tuh, kalau bisa lihat ada neon tetra ya atau kardinal, sepertinya seperti itu deh. Dan ini bisa jadi rekomendasi juga sih buat inspirasi teman-teman yang mau bikin aquascape besar. Ini bagus, bagus nih, bagus. Tapi ikannya agak gosong tuh diskusnya. Ya udah, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih nonton video ini. Jadi jangan lupa support dan dukungannya untuk subscribe yang baru mampir. Like kalau videonya disukai teman-teman, dan pastinya share biar banyak orang yang bisa tahu tentang video-video terbaik dari Bandit Entertainment. Oke, itu aja. Terima kasih. God bless.